Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, untuk pagi hari ini saya sudah sampai di kawasan wisata Kayangan Skyline yang ada di atasnya. Oh, nggih, sedap. Mau ngambil minum? Sedap. Nih. Kayangan Skyline ada di atasnya Telaga Menjer. Kayangan Skyline berada di atasnya Telaga Menjer ya. Nah, kebetulan untuk kali ini saya bawa rombongan Bapak Ibu guru dari SD Panduan 1 ya, Galur Kulon Progo. Cukup ramai ya karena hari Sabtu. Monggo, Bu. Ya, sepertinya udah cukup ya di Kayangan Skyline. Masih nunggu, mau turun masih nunggu karena ada yang mau naik ya. Sekilas untuk lokasi wisata Kayangan Skyline ya. Nah, jadi pengunjung bisa bersantai. Untuk backgroundnya Telaga Menjer ya. Kita melihat Telaga Menjer dari ketinggian. Ini jalur kendaraan ya, masih diperbaiki. Nunggu kendaraan yang naik ya dari bawah sana karena jalurnya hanya bisa untuk satu kendaraan. Sinetron kayak mau ya ya netam sorry ya. Nah, jangan apa pripun? Melayu-melayu tadi ini kali di video ngeten. Kula damelke videone sakit kula.
kae. Andang mudun ki piye? Salah olahraga. Yo, siap. Yo, enggak. Ya kebetulan jalur menuju ke Dieng macet ya, ngantri cukup lumayan. Ada perbaikan ini ya, pinggiran jalan ya. Nah ini saya sampai di Bukit Awan Sikapuk. Ya kebetulan rombongan naik jeep ya. Rencana 4 sip ya. Jadi ada perbaikan ini ya. Terus satu persatu ngantri dari sana. Macetnya nih sini-sini stop ya. Ya, saya pindah parkir ya. Kebetulan rombongan sudah naik jeep. Nanti finishnya di Bukit Ratapan Angin. Nah, saya menuju ke sana sekarang. Ini ramai banget ya. Ini pada makan ya di rumah makan.
di sini ada loket TPR lagi. Kalau dari bawah dari Wonosobo bisa kena bayar lagi ya, langsung bayar lagi ya. Kosong. Bawah ada TPR, di atas ada TPR lagi. Nah, ya kan jadi aneh seperti itu. Telaga Warna. Ini saya menuju ke Bukit Ratapan Angin ya. Batu Pandang Ratapan Angin ya. Nah, untuk jalur ke Sikunir terus ya ini ya. Untuk Sikunir terus ngikuti jalan ini nanti sampai ke Sikunir. Nah, ini saya belok kiri. Ya, ini kawasan Dieng Theater ini ya. Nah, kebetulan naik ke Bukit Ratapan Angin. Batu Pandang Ratapan Angin ya. Siap. Pintu kurang kenceng. Pintu tengah. Pintu tengah kurang rapat. Pintu. Kurang rapat ya. Mantap. Dari Jakarta ya, dia langsung menuju ke Yogyakarta. Ya, oke, yang penasaran dengan Batu Ratapan Angin ya, naik sini. Nah, tangga cukup lumayan, jalan kaki dari parkiran. Nah, ini ya paling asik di sini, jadi kita bisa melihat pemandangan Telaga Warna dari ketinggian. Nah, spot fotonya di situ ya.
bisa juga melihat Kawah Sikidang dari sini. Nih. Mantap ya pemandangannya. Ayo spotnya foto. Ya dinamakan tenaga warna karena warna airnya ya kelihatan kehijau-hijauan dari sini. Biasanya ada tiga warna, warna hijau, biru, dan ini tenaga pengilon yang ini ya. Ini spot fotonya dari sini. Batu Pandang Ratapan Angin cukup lumayan ya view-nya, tempatnya asik juga. Musolanya ada dua di sini, toiletnya juga banyak, tempatnya bersih, sejuk, banyak warung di sini, tempat nongkrong makan, asik ya. Jadi hanya gambaran sekilas suasana di Batu Pandang Ratapan Angin yang ada di Dieng. Parkirnya hanya 10.000, 15.000 ya. 15.000. Gue udah sampai. Seru ya. Oke, mantap. Wajib. Oke. Tongsis. Wah. Kelalen arek gowo. Seru Bu ngene Bu. Mantap nggih. Ami gambri kok sakniki Bu. Langsung naik mawon. Nggih. Mas Roman, sudah toh? Sudah. Ada ya wis. Ya, alhamdulillah karena sudah sampai ke sini ya, kembali lagi. Kita lanjut. Lanjut perjalanan. Ngopi napa Bu? Ngopi riyen. Ngopi riyen santai nggih. Ngopi ngopi. Ngopi riyen. Mungkin nek ten perjalanan kocak-kocak mengke. Nggih. Lenggah riyen mboten napa. Ya, kopine riyen kono.
Oke, alhamdulillah saatnya makan malam di sebuah resto ya. Masih di wilayah Wonosobo, tapi sudah mendekati Kepil ya. Ini masih wilayah Sapuran. Kita makan malam dulu, terus kembali lagi ke Kulon Progo. Ya, alhamdulillah finish ya. Sekarang jam 9 malam, sampai lagi di Sekolah Dasar Negeri Pandowan 1. Yang putih wae, Bu. Lho, mboten. Napa niki? Sing niki. Imut-imut.